yang telah bertaubat dan menyerahkan harta-harta yang dirompaknya tanpa ada kesalahan, tanpa ada pembunuhan dan kecederaan. Dengan ini dipersilakan. Rompak tu buat ke depan. Okey. Lepas tu yang Tuan Agong ataupun Sultan maafkan dia dalam majlis tu. Itu hak ulil amri. Kedua, hak adami, hak manusia, iaitu hukuman kisas. Mengembalikan harta benda yang diambilnya. Kalau dalam rompakan tu ada kata, saya ni masa kes rompakan tu, dia ketuk kepala saya dengan pistol dia. Dia ambil pistol, dia ketuk kepala saya. Saya nak ketuk kepala dia balik. Siapa ni? Di Kerani Bank. Dia paksa-paksa saya, lepas dia ketuk kepala saya. Saya nak ketuk kepala dia. Dia minta, dia minta, mesti kena tunaikan. Mana lepas Kerani Bank ni ambil, mana pistol yang awak guna tu? Ha, ni. Pang ni. Kan? Okey, selesai. Kalau tak, kalau tak kes ketuk kepala tu bawa ke akhirat. Tuan-tuan. Kan? Ha, kena. Mesti. Kena. Tumbuk-tumbuk. Lebam-lebam. Penjenayah-penjenayah yang dirobah sekalipun mereka itu telah bertaubat sebelum mereka ditangkap, mereka itu wajib juga dibawa dan dihadapkan ke majlis qada, iaitu mahkamah, untuk menerima hukuman yang menjadi hak ulil amri dan hak adami. Dia tak boleh lari macam tu je. Wallahu ta'ala a'lam. Habis satu pagi ni, habis satu bab terus dirobah. Fasal ke-6, murtad. Yang ini saya nak minta persetujuan tuan-tuan. Saya dah tanya dengan Ustaz Ikhwan, dia setuju untuk ambil alih kuliah kita ni pada hari Ahad minggu pertama saja. Maknanya Sabtu minggu ketiga dia tak boleh, dia dah ada kuliah. Saya pula Sabtu ketiga bulan ni 16 hari bulan. Saya bertolak 19 hari bulan. Jadi saya pun ada dengan isteri dengan anak-anak semua ada plan lah. Lepas 15 hari bulan tu kalau boleh kami, saya tak ambil mana-mana kuliah lagi. 16, 17, 18 ni saya ada urusan keluarga. Jadi saya minta izin pagi ni kira dalam last lah. Tu saya ceramah sampai dah terang pun. Sampai dah duha lah. Nak sambung di kuliah duha boleh kan? Jadi maknanya saya ini apa, kuliah yang saya akhir lah. InsyaAllah. Sepanjang yang dapat saya terangkan atau saya bacakan, sama-sama kita dapat ilmu dalam kuliah ni, mudah-mudahan ada manfaat bersama. Tuan-tuan doakan saya dapat surat, itu saya tak beritahu kan, saya dapat surat tawaran belajar di Universiti Yarmouk di Irbid, Jordan, dalam bidang fiqh wa usul, usul fiqh. Dan dengan program tu pengajiannya paling cepat 2 tahun. Tapi kalau saya tak ambil subjek yang banyak, boleh anjak sampai 3 atau 4 tahun lah. Jadi saya minta doa tuan-tuan semua, insyaAllah doakan kami sekeluarga selamat pergi dan kembali. Kalau panjang umur kita jumpa lagi, kita boleh sambung lagi macam-macam lagi lah tajuk-tajuk dalam ilmu Islam ni yang perlu diberi pencerahan dalam masyarakat sekadar kemampuan saya, yang baik daripada Allah. Sebarang kelemahan, terkasar bahasa, tersinggung, itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon maaf sepanjang beberapa tahun ni yang saya disuruh tuan-tuan. Aku laqawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana faghfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna sighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa 'amalan mutaqabbala. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.